Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Artis komedian kondang meninggal dunia usai kecelakaan dengan truk semen. Sebelumnya, artikel ini kami kutip dari poskupang.com. Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan. Kali ini, seorang komedian kondang meninggal dunia usai mengalami kecelakaan maut dengan truk semen. Bagi generasi sekarang pasti sudah kenal dengan sosok komedian kondang yang satu ini. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi dan berita terbaru dari channel ini. Kecelakaan lalu lintas memang masih menjadi momok bagi banyak orang, tak terkecuali pedangdut, komedian, atau selebritis. Hingga saat ini masih banyak korban yang meninggal dalam berbagai kecelakaan maut, seperti yang dialami oleh artis komedian yang satu ini. Sang artis komedian harus pergi untuk selama-lamanya akibat kecelakaan lalu lintas di Bagelen, Purworejo, Jawa Tengah. Saat itu, sang korban komedian hendak menuju Purbalingga untuk mengemban tugas sebagai duta salah satu produk sabun kesehatan. Namun, mobil Toyota Kijang Kapsul yang dibawanya dari Yogyakarta menuju Purbalingga bertabrakan dengan truk bermuatan semen. Sang artis komedian itu terjepit mobil dan truk bermuatan semen, dan akhirnya beliau dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian. Ia adalah artis komedian Taufik Safalas. Karirnya di dunia industri hiburan tanah air ini cukup gemilang. Dengan kepergiannya ini, Taufik Safalas meninggalkan seorang istri, Rina Rosdiana, dan dua anak, Muhammad Abizar dan Adinda Fatima. Taufik dimakamkan di tempat pemakaman keramat Tengkele di Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.